Oke geng lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bapak Mustafa Kepala Jenggot. Semoga sahabat semua yang menonton video ini dalam keadaan sehat dan afiat. Adapun yang sakit semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan. Nah, kali ini saya akan mengupdate data harga kacung motor. Nah, ada berapa ada urusan itu Pak? Suara wok-wok-wok-wok nih. Oh, ora apa-apa. Lu ora apa malah api? Lu sino? Dilirin aja. Yang pertama. Gini-gini nih, jangan dulu. Gen Padang. Oke, pas tengah. Ya. Silo duga nih ora. Beh, dengkulmu ketoro, Pak. Aurat iki. Klenek-ledis wis. Langsung. Oh, wis. Ditutupi dengkul iki aurat. Nah, oh. Heeh. Oh. Pre ngono, Pak? Ya ngono kudune wong lanang. Aurat wong lanang iki ngendi, Pak? Ya sampai iki lho. Udel teko dengkul. Dengkul nah. Ya, tapi iki ganteng kok bene. Ganteng ledis malah tertarik. Wis, tapi nek, Pak, urung. Aduh. Wes. Ojo nang. Ngeling ora loro, ojo rabi-rabi. Yo wes, oke. Yang pertama, Pak. Di apa ini? Yang pertama ya. Nah, yang pertama, Pak. Ini ada, Pak. Apa ini? Nah, ini R3 ya. R3 diesel. Heeh. Kita jualnya 152 juta. 152 juta. 52 juta. Sudah hybrid. Hybrid. Ya. Terus? Ya sudah, apanya yang terus? Pajak yang pertama berapa kalau yang solar ini? Solar murah ini. Berapa? Sekitar 2 jutaan. Maksudnya hybrid di R3 itu gimana tuh, Pak? Aku udah ngerti hybrid tipian, tapi wongnya jadi lah hybrid harus ngedak beda. Beda ya? Tapi masih bagus ini kan bodi-bodinya ini. Wong 2017 oh Pak. Oh iya. Iya dibayangkannya gak kena. Plat AE. Turbo ini ya? Iya iya cara hybrid ini, wong gak paham. Nyis. Gas-gasannya kayak enteng jadi. Jari ini. Ya timbangannya itu memang tertuek-tuek. Kayak belum pernah nyoba saya ini yang wah aku diinjajal kayak iber-iber Pak. Enak ini. Enak. Aslinya juga double boiler ya. Iya. Tipenya apa kalau hybrid ini? GX toh, Pak. GX ya? Iya. Solar ya? Iya. Diesel ini langka, Lur. Langka ini, jarang yang punya ini. Ini jual berapa, Pak? 152. 152 tahun 2017. Iya. Oke. Kilometernya sampai lihat sendiri ya. Ini dapat ini 12. Masih baru loh coknya ini. 120.000 tapi. Iya. Lumayan oke, Pak ya. 120.000 tapi jok. Ini solar apa masih akeh? Iya. Soalnya ini tuh pokoknya sisinya 1.300 nih. Sisinya 1.300. Seperti spin, Pak ya. Iya, tapi kalau ini hybrid, beda lagi. Pengapiannya canggih. Nah, ini lihat ini. Mesin-mesinnya juga masih kelihatan halus ya. Dengaran maksudnya. Nah, oke. Langsung sampai nego aja ya, gue bagus ini. Oke Pak, yang kedua Pak, sisihnya ini ada Pak ini. Sisihnya R3 ini loh maksudnya. Nah ini sisihnya itu ada Datsun. Datsun Go yang tipe apa nih? T option bukan? Iya bukan, Pak. Nah, kalau T option kan ada embel-embelnya. Oh iya, ada double kitnya ya. Betul Pak. Nusantara. Ini tahunnya 2015. Pajaknya ini bulan 8 Pak. Kita jual harga. Kalau sampean kira-kira jual berapa Pak? Ini kalau saya 70 lebih ini kayaknya ini. 70 lebih? 74 itu. Oh iya. 74, nah berarti sama, perkiraan sampan betul. Iya, betul. Sama. Kita lihat mesinnya. Pembeliannya juga tahu. Kita lihat mesinnya dulu. Kalau kita lihat barang dulu Pak belinya di sini. Wah, akhirnya ini GS tukang bawa Pak ini. Maaf ini tukang nyetoki saya ini dari Jakarta tahu kok pembelian saya. Saya beli mahal dikit ke dia itu karena barang juga pilihan kayak gitu. Kelangenannya Mas Kacung itu saya udah hafal. Oke, dalam-dalamnya juga masih bagus ya? Bagus. Masih bagus dalam-dalamannya. Weh, lumayan lah. Kilometer masih dapat 51.000. Wow, berarti sedikit bagus. Sekali ini. Sedikit mas. Bukan Grab ini maksudnya. Sedikit. Track record ini mas ya? Track record ini mas. Track record ada rekodnya maksudnya. Rekodnya apa pak? Rekodnya ada di situ. Service record. Bagus servis. Itu maksudnya. Komplit itu. Komplit itu. Ini ban-bannya masih bagus ya, masih ini masih tembus. Nah ini lo, sampean baca ini, pajak per tahun cuma PKB-nya 1 juta berapa itu? Totalnya 1.800.000, betul Mas ya? Betul. Nah, oke pajaknya hidup, langsung sampai nego aja. Datsun Go Nusantara, oke? Betul. Kita lanjutkan, yang ketiga. Apa Pak ini Pak? Oh Angel Atret ya? Jess ini kayaknya. Pirut. Burimu. Oh iya. Ini oleh ini. Patung ini. Ya, memasang patung di rumah boleh. Ya. Nyadi HP ku wong. Vitek 2006. Wah, cantik. Cantik ini. Vitek ya. Iya. Manual transmisi, Mas. Matic transmisi. Cewek ini, Pak. Iya. Tak jual berapa ya, Pak ya? Matic ya. 81 juta aja. 81 juta. Nah, 2006 Pak Vitek. 2006. Oke. Wah, mesin-mesinnya masih kelihatan. Joss ya.
Kalau ini embel-embel pak ini. Belum apa-apa itu kan cuma peredam anti panas. Anti panas sih bagus. Ban-bannya juga masih wah oke ini. Masih gondrong ya. Iya. Gondrongnya apa? Jumurui. Bannya masih gondrong. Kalau di Jakarta ya. Lampunya buruk tapi tak polos malah bening kayaknya. Bagus ya udah jazz. Betul. Oke ini kita lihat pajaknya. Oh panjang. 1.800.000 masih hidup. Totalnya jadi 2 jutaan ya pajaknya ya. Iya pak. Sampai 2020. Siap, nah. Iya. Sampai lihat sendiri ini platnya B. Nah. Betul pak. Dortim-dortimnya juga masih lumayan. Siap pak. Tapi agak kotor nih mas. Yoro dibersihkan. Berdebu. Iya yang itu salon ya sob. Nah ini kilometernya 20.000 ya. Iya betul. 200 mustahil kalau tahun semuanya. Iya, malah bahaya. Bekas laka malah nggak tahu tiga ke swening bengkel. Ya, okay. Nah bagus ini. Wih mantap lur. 81 lur. 81 juta nego. Matic betul, transmisi. Lor. Langsung dilanjutkan mas. Nah ini ada Grand Livina pak. SV apa XV ya? Tahun 2000 SP. Ha-ha? 2012 new model ya mas ya? New model ini. Iya. Ini ganteng ini. Wah, gantengnya. Wah, barangnya. Plat mana Mas ini? AE Madiun Pak ini, Pak. Oh, kita lihat ya, pajaknya sekitar 2 jutaan itu sama dibaca sendiri. Nah, 2 jutaan lebih dikit, Pak. Heeh, 2 jutaan lebih dikit ya. Nanti kecewa. Sampai langsung nego aja ini kalau mau. Ini iya. Dijual berapa, Pak? 98 juta. Nah, kita lihat mesinnya ya. Iya. Weh, mesinnya jangan bagus ini. Enggak ada bekas nabrak, Pak ya? Iya, jangan jangan sampai beli mobil bekas nabrak. Ya beli enggak apa-apa kalau murah. Kalau nabraknya itu enggak fatal juga enggak apa-apa. Kalau ini enggak Pak ya? Bagus ini. Kalau enggak fatal saya juga mau beli. Jujur saya ke pelanggan. Cuma lihat kondisi kalau enggak fatal oke lah. Cuma dikap lempet dikit atau bisa enggak masalah. Itu bukan nabrak Pak gitu. Nabrak cewek itu. Itu numbur sedikit. Numbur cewek. Nabrak cewek enggak masalah. Enggak masalah. Yang rusak mobilnya apa ceweknya? Ya jangan itu bahaya. Bahaya. Oke, kita lanjutkan Pak. Ini langsung dinego aja ya. Kita lanjutkan biar menyingkat waktu. Ini ada seni apa Panza ini? Loh, itu seninya itu, Pak. Tahun 2014. Tipe R ya? Iya, itu tahunnya 2014. Heeh. Ini kita jualnya 100 piro ya, masih 19 juta. 119 juta. 2014 akhir bulan 12. Bulan 12 ini, Pak. Bulan 12. Iya. Oh iya nih. Sudah model baru itu. Oh iya bulan 12 ini. Iya. Sampai 20 pajak hidup ya. Pajak iya, per tahun berapa sama dibaca baru, sendiri? Baru. 2 juta. 119 itu nego nanti saya. Bukan undang nego, Pak. Nego ya. Nah, itu loh. 118 aja ya, Pak ya. 118 2.348.000 iya. Pajaknya. Nah. 118 juta. 18 juta. Bisa nego. Tahun dan tipe, tipenya R tahunnya 2004 Pak. Oke, langsung kita lihat mesinnya aja biar jelas. Nah, wih, mantap nih putrinya. Nah, apa yang itu? Ya, itu. Siapa yang nyutin? Wih, masih kenceng ya. Wah. Sebentar Pak, sebentar. Ini sepiannya saya lihat dulu. Kenapa? Ini kalau EKPR kalau kayak gitu, soalnya ada dia gitu. Oh iya. R Deluxe. Oke, AC juga sudah double blower. Siap, Bapak. Oke, begini dalamannya. Nah, langsung sama nego aja. Harganya itu tadi. Betul, betul. Kilometernya masih 128.000. Iya. Nah, siap. Barang bagus. Langsung kita lanjutkan. Waduh, ada Livina lagi, Mas. Malang-malang, Pak. Berapa ini, Pak, Livinanya? Kalau itu tahun plat B, tahunnya 2009. Pajak? Pajaknya ini telat 1 bulan atau coba cek platnya Pak. Saya lupa. Aduh, jangan Pak. Ini sudah ada aturan main lah. Jangan nganyak sama ini. Loh. Ya, ini XV 6 speed Pak ya. Iya. Pajaknya kita lihat sebentar lagi. 8 ini yang tipe tinggi ini, Pak. Nah, ini masih bagus ya? Iya, Pak. Wah, dalam-dalamannya masih wah, ini bekas bagus ya. Bawa-bawa. Langsung saman dilo aja ini. Nanti kalau tidak sesuai dengan video saman komplain. Karena kamera juga kamera HP, tapi yang nyuting profesional gitu kan. Nah, ini pajaknya. Nah, ini pajaknya, Ro. Wah, wow, telat. Mati, Pak. Bulan 11. Nah, ini 2.348.000. Atas nama boleh. Atas jadi, nama berapa, Pak? Kalau atas nama, saya jual 92 juta. Kalau anu begini aja. Begini aja 83
setengah juta 83 ngono lho. Dadi nek setengah ngisin-ngisin koyo koyo palsu pemula. Oke, alasan badine titik. Oke, langsung sampai nego aja 83 juta nego. Tipe XV ya. Iya, betul. Oke, kita lanjutkan. Oke, Pak. Ini ada Xenia XI apa LI, Mas? Ini LI. Oh, lah, Pak. Waduh, lampune welek men, Pak. Burung dipoles, lampune belum dipoles, masih ada masih kotor. Yo wis kok review Pak, ada pindah foto. Untuk keringat bersih ke penonton. Enggak ngono, Pak. Iya, belum. Kita lihat pajaknya hidup atau mati nih. Pajaknya hidup ya. Pajaknya hidup ini. Ini 1.100.000 cuma. Murah men, Pak. Murah no. Atau iya, Pak. 1.100.000 cuma. Atas sama PT boleh, Pak? Kita lihat dulu, Pak. Kita pause. Ah, gitu, Pak. Enggak, Pak. Betul ini, tapi kok murah ya? Murah, iya. 100. 1.100 cuma. Iya, mungkin ya segitu. Loh, ya. 1.100. Ini tidak progresif mungkin, Pak. Tidak progresif ya? Iya. Ini piro ya, Lur? Kok jual piro, Pak? Kemarin dapate tek. Yalah. Piro sitak songo, Lur? Piro? 69. 69 aja. 2005. Okay. Langsung sama nego aja ya. Betul, Pak. Nah, kayak gini barangnya. Siap, Pak. LI. Iya. Pak Adian Tulungagung kalau enggak salah. Iya, betul, Pak. Nah, kita lanjutkan, Pak. Hah? Apa? Kucing. Nyawa. Kepedak paling. Bolak-balik. Ini, Pak. Ini Avanza. Heeh, tahun 2010. Nah, masih bagus ya, ban banyak masih transmisi, bagus. Tapi ini, Pak. Transmisi. Ha. Ya, 90. Tipe apa ini? 2 juta. Ya, gitu, Pak. Oh, tipe G. Iya. Ini kita lihat pajaknya. Kalau Matic rata-rata tipe G. 2.700.000. Oh iya. 2.500.000. 2.700.000 ini kayaknya ini. Iya. Oke, udah ada tipenya ya. Iya, Pak. Nah, dalam-dalamnya juga masih lumayan. Reket mah, Pak, anu nih, joki dulu nih. Kena oweh. 165 juta nego ya. Kok 165 juta nego, Pak? Udah pasti anu loh. Oh, ini kilometer nih, 165.000. AC biasa double ngantuk ya, Pak. Ngantuk. Pak Mustofa ngantuk. Nah, langsung sampai nih iki lho. Piro? Kok dulu, Pak? Kira-kira. Ini ya, kalau saya ya 92. Piro? Nego. 92 nego. Oke. Nah, kita lanjut, Pak. Kita lanjutkan apa nih, Pak? Siapa itu? Masih. Nah, ini, Pak. Honda Jazz RS, Pak. RS tahun 2009. Oke, nah ini ada. Pajaknya 4.300.000 ya. Tapi wah, ini, menu, Pak. Oh iya, karena ada BPNKB-nya atasnya, iya, sampai lihat sendiri. Balik nama itu. Tapi cuma PKB-nya 2.400.000 aja. Ada tadi ada. Mesinnya masih baik ya? Masih baik. VTEC. Nah, iya. Oh, mantap ini kalau sampai. Besok bagus ini. 2129. Sampan jagrak 2 di depan rumah. Udah ini. Oh, iya. Langsung ladies. Kalau ladies. Kalau daerah ini ya ladies. Kilometernya berapa, Bang? Lali, Om. 100 ribuan ya. Ribuan. Oke. Iya. Langsung sama nego aja. Piro, Pak, Mang? 129. 129. Dua kali tanya loh. 129. Biar jelas. Tuh, Pak, ini Pak, soalnya ini saya tahu. Tipenya RS ya. Iya. Ini apa, Pak? Kijang apa ini? Kijang apa, Pak, itu? Solar itu. LSX. LSX. Waduh, kena apa ini, Pak? Iya, nanti coba cuplek ini. Iya, nanti belum dipoles, Pak, belum dicat. Dicat bisa ya nanti? Nanti saya catkan, no. Besok rencana. Nah, kenapa itu bisa Titanus itu? Ya, kenapa orang bisa Titanus? Bahaya ini. Bahaya. Ini. Nanti sama kalau saya ada orang ngecek kena tangannya besok, bahaya ini. Iya. Pak Sairi kemarin berapa jualnya? 67 ya. 67 ya ini? Wah, bahan masih bagus ya. Yalah, 66 aja udah. Tapi PR-nya tadi ada yang, anu ya, koreknya. Orang itu terima beres loh. Terima beres? Oh, iya, sama cat bersih loh nanti. Oke. Nah, ini berapa ini? Kilometernya berapa itu? Banyak itu. Wah, banyak. Wah, ini ras ini. Ini ada ras ini, banyak serep nggak ada, Mas? Belum dipasang, masih baru dibersihkan. Ini tipe apa, Mas? Tipenya itu S, yang tipe tertinggi. Tipe S? Iya, yeah. 15. Oh iya, yeah. Matic. Masih kenal ini, Pak? Matic ini ya? Iya, yeah. Masih kenal ini, Pak? Oh iya, ntar. 15. Pajaknya 3.400.000. Ah, kemahalan itu, Pak. Ini totalnya loh, Pak, ini sampan lihat dilok sendiri loh, STNK-nya ini. Iya, PKB-nya 3 juta. Bekas balik namanya ada loh, itu. Enggak ada, Pak. Masa? Enggak ada, Pak. Enggak ada yang progresif ini mungkin. Terus progresif. Mungkin. Ini kan 3 juta ini. 3.498 kan? Oh, iya mungkin progresif mungkin. Oke, mesinnya juga masih bersih ya? Iya, pajak hidup. Pajak hidup. Sampan jual berapa, Pak? Ini kita jual 97. 97. Iya, ras loh, Pak, bukan bukan Terios loh ini. Tipe S tahun 2008. Nah, kilometernya sama lihat sendiri berapa itu? Ya. Nah.
Bener-bener juga. Kalau ini mantap. Elek, Pak, ini. Banyak, Pak. Ya enggak, banyak. Setengah mainan, Pak. Mantap ini tumpahannya, Bos. Oh, 1.5 iya. Itu ses digas. Coba gas lah, ayo gas. Berat gas. Oh, nah. Mantap toh. Mantap ini. Langsung gas naik. Oke, waalaikumsalam. Wah, ganteng ini, kau banget ini. Si ganteng. Mobil dari Korea ini, Lee Min Ho ini. Lee Min Ho. Lee Min Ho. Iya. Apa Lee Min Ho apa Kim Jong Un? Oh, sama itu. Korea Utara sama Selatan. Iya, satu. Kalau presidennya Korea Utara kan Kim Jong Un, Pak. Iya. Nah, ini dari Selatan apa? Selatan apa? Lee Min Ho berarti. Lee Min Ho. Iya. Yang tampan itu toh. Iya. Oh, yang seperti saya itu. Iya, ini loh. Wah, ganteng banget. Berapa ini? Jual berapa ini? Ini piro ya, Pak, yang ini pantas ya. 90 nego itu aja. Duh, murah aman, Pak. 2013 tadi. Iya, manual. Manual ini, Pak. Yo. Ini tak hitung ya, Sek. Tak. Ini kalau di OLX masih 97 ini. 96 ya, Pak. 96 juta nego ya. Iya, manual ini. Padahal di Jakarta 100 jutaan ini. Iya, lo kita malah bawahnya. Kak kita bawahnya. Bawahnya Jakarta. Padahal ini dari wajib. Jakarta ini. Wajib di bawahnya. Kalau di OLX masih 100 lebih ini kita jual 96 juta. Tahun 2013 Hyundai A Vega. Grand A Vega. Tipenya apa? GL terbaik. Tapi pereknya besok diganti kira. Biar bagus lagi ya. Kono aja ganti udah aku maksudnya. Apalagi di pinggir sawah bagus soalnya. Iya. Nah, parkirnya di pinggir sawah bagus. Apalagi buat bajak sawah. Oh, jangan bocor ya, Pak. Keri. Oke, Pak, ini seninya ini, Pak. Seninya itu XI, Pak. Berapa tahun? Tahunnya 2010. Kita jualnya 85 juta. Nego, Pak, ya? Nego, Pak. Oke, langsung nego aja. Ini terakhir, Pak, ya. Iya. Oke, terakhir. Jadi kalau sama menginginkan unit-unit ini langsung aja datang ke Kacung Motor ya. Iya, betul, Pak. Alamatnya di Tulungagung, Kecamatan Bandung. Nanti sama langsung WA aja Pak Sairi biar di jelaskan. Sherlock. Nah, iya. Oke. Mungkin sampai di sini dulu. Aduh. Tapi kan cukuran, Pak. P. Rambut koyo kodo P. Masalah. Ya enggak lah, rambut segini gitu. Kok kujunya apur. Koyo sandal rapi-rapi koyo ngene iki. Jadi rambutnya keriting, Pak. Pi, ya ini rambutnya segini kiki. Gawa nih, mulai nampak topinan. Besok di salon. Oh, alah. Rebon deh aja. Salah nemu gak? Salah pun soalnya tidak oleh kayak ngono loh, Pak. Wah. Pi, kalau cari saya. Iya. Apa tuh soalnya rambut tuh orang? Orang loh. Iya, asing. Oke yo, wes. Nah, kan rapi ya begini ya. Yang mana mana, Pak, masalah ketok ini, masalahnya. Panjang saja segini, Pak. Besok. Kan enggak duso. Kok rapi, Pak, ini, Pak? Ini kan mencari ladies. Oh. Ya gitu. Oke, nanti kepanjangan nanti. Nah. Oke, saya mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata maupun perilaku. Akhir kalam subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.